Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Al Channel. Oke, pada video kali ini sedikit berbeda, yaitu di mana saya membuat video ini untuk menjawab komen dari seseorang ya, di mana komennya itu seperti ini. Ya, dia bertanya, kenapa sih Xiao Qiao itu kata orang-orang skill pasifnya itu bagus banget. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat kenapa sih Xiao Qiao ini banyak banget dipakai sama semua orang dan bahkan menjadi salah satu hero orange support yang terbaik. Jadi secara singkat aja kita langsung. Nah, untuk yang pertama yaitu yang paling pentingnya, di mana Xiao Qiao ini ketika artifaknya sudah plus 25, dia dapat mengeluarkan shield ketika setelah skillnya. Dan shieldnya itu untuk dua hero dengan kondisi darah yang terendah. Dan tidak hanya sebatas shield, di mana kita baca di sini, untuk artifact ability, grade 25 ability-nya ya bisa dibaca di sini ya, dimana shield-nya itu lifesteal shield. Apa sih maksudnya lifesteal shield? Nah, ketika hero yang mendapatkan shield-nya dari Xiao Qiao ini, ketika hero tersebut diserang oleh musuh, selain tidak mendapatkan damage, dan hero kita yang diserang musuh itu juga akan bertambah darahnya berdasarkan besarnya damage yang dihasilkan oleh musuh tersebut. Kalau tidak salah, mungkin di bawah 10% atau maksimal 10%, dan itu lumayan banget ketika musuhnya itu saat kita berada di adventure. Nah, itu salah satu skill dimana yang paling banyak dicari orang-orang untuk Xiao Qiao ini. Selanjutnya yang kedua. Untuk yang kedua ini sesuai dengan tipenya yaitu hero support, dimana ketika breakthrough ke plus 5 ini Xiao Qiao dapat skill pasif yaitu menambahkan attack bonus sebesar 20% untuk seluruh kru. Di sini bisa kita baca ya. Nah, jadi lumayan banget untuk menambahkan attack bagi DPS kita. Oke, yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga, dimana ketika kita breakthrough ke plus 8, Xiao Qiao ini dapat menambahkan anger plus 1 kepada seluruh tim, yaitu ketika dia mengeluarkan skillnya. Di sini bisa kita lihat yaitu Master 8. After releasing skill, restore all allies anger by 1. Nah, ini adalah keuntungan yang ketiga. Nah, dan yang terakhir yaitu yang keempat. Mungkin sebagian orang itu belum tahu ya, karena di artifact, di ability talentnya, tidak ada info mengenai kehebatan untuk yang keempat ini, yaitu ketika kru kita terkena debuff yaitu seperti stun, dan ketika Xiao Qiao ini mengeluarkan skillnya dan hero kita yang terstun itu mendapatkan shield, maka stun tersebut akan hilang. Nah, itu salah satu keuntungan banget bagi shieldnya ya. Kenapa mungkin sebagian orang tidak tahu? Karena kita lihat di artifaknya, di sini tidak menjelaskan efek tadi, yaitu menghilangkan stun dengan shield
yang dikeluarkan oleh Xiao Qiao ini. Kita lihat detailnya juga. Nah, di sini juga tidak ada info mengenai efek tadi. Untuk debuff seperti Silent atau Paralyze, itu saya juga belum tahu apakah akan hilang juga ketika hero yang terkena debuff tersebut mendapatkan shield dari Xiao Qiao ini, karena musuh di server saya belum ada yang menggunakan debuff seperti Silent dan Paralyze. Nah, untuk video singkatnya, agar lebih jelas bisa dilihat dari video ini. Nah, di sini kita fokus ke Zhuge Liang dan Guanyunnya ya. Jadi setelah Xiao Qiao mengeluarkan skillnya, nah seperti itu. Jadi ketika Zhuge Liang dan Guanyu kena stun oleh Zhuo Qi, dan stunnya itu bisa dihilangkan dengan skill shieldnya dari Xiao Qiao. Oke, kita replay dengan speed kali duanya. Nah, kita lihat di Zhuge Liang dan Guanyu dia terkena stun. Dan setelah ini Xiao Qiao melakukan shield-nya. Dan tes. Stun Zhuge Liang dan Guanyu hilang ya, berkat shield-nya itu. Oke, jadi sekiranya segitu dulu aja mengenai penjelasan singkat hero Xiao Qiao ini, dan kenapa Xiao Qiao ini salah satu hero support yang banyak digunakan oleh orang-orang dan banyak dibilang hero bagus oleh orang-orang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini membantu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.